Assalamualaikum. Selamat datang ke Lih Channel. Okay. Pada siapa-siapa yang baru jumpa channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Allah. Petang ni aku akan tunjukkan pada siapa-siapa yang baru nak mula mancing, yang tak tahu macam mana nak sambungkan antara steel dengan tangsi, macam mana nak sambungkan tangsi dengan tangsi, macam mana nak sambungkan steel dengan tangsi ataupun braided dengan tangsi. So aku akan buat daripada yang simple okey sampailah yang complicated. Video ni aku tunjukkan khas untuk siapa-siapa yang baru nak mula mancing lah. Sebab dulu aku masa mula-mula mancing, aku suka sangat tengok apa sambungan mono ke mono yang kemas, sambungan braided ke mono ke tangsi yang kemas, steel yang apa, steel ke tangsi yang kemas. Aku memang excited kalau tengok yang kemas yang cantik kan. Tapi aku nak buat tak boleh sebab aku tak pandai. So dalam masa 2-3 tahun ni aku belajar, aku tengok macam mana orang buat, dia tengok dekat YouTube pun aku tengok juga. Lepas tu aku praktik kan. So pada petang ni aku nak tunjukkan teknik sambungan daripada yang mudah sampai yang susah. Aku akan tunjukkan dalam satu video, insyaAllah. InsyaAllah aku tak skip. So korang support aku dengan subscribe, like dan komen apa-apa pun yang membina dekat bawah. Sama ada korang nak tahu apa-apa lagi, kalau aku tahu, insyaAllah aku balas komen tu dan aku akan respon. Ok, siapa-siapa yang baru lagi, memang baru terjumpa channel ni, channel Lih Channel ni, biasanya aku akan, kalau dalam satu-satu trip tu aku buat video, insyaAllah aku tak miss untuk selitkan beberapa ilmu yang aku tahulah. Contohnya macam air pasang, air pasang surut, waktu ikan makan. So biasanya dekat dalam video aku ni, Memang aku akan buat stamping untuk stamping date and time. So kau boleh compare kan masa yang aku stampkan dekat dalam setiap video aku dengan waktu air pasang surut. Biasanya kalau kita memerlukan, memang kita perlukan air pasang surut, time air pasang surut ni kalau kita main dekat tebing, kalau main dekat muara. Jadi kita memang perlukan waktu pasang surut air ni dan waktu ikan makan. So setiap balingan kita tu bukan, setiap balingan kita tu bukan sia-sia. Jadi kita ada satu guideline untuk kita buat, untuk kita buat balingan waktu mana kita memancing, jadi cantik lah time tu. Dan lagi satu, dalam setiap video aku ni, aku akan selitkan sambil kita tengok video aku ni, aku akan selitkan. So zikir kepada Allah, kau boleh sambil tengok video, sambil berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. So cantiklah, seimbang antara hobi, dunia dan mancing, akhirat. So jom kita mulakan dengan perkongsian untuk hari ini. Kita akan sambungkan tali tangsi dengan tangsi, braided dengan tangsi. Jom aku mulakan dengan
Boleh kata yang ni yang paling kemas, lebih simple. Okey, ambil yang ni. Okey, ambil yang ni. Ni. Okey, itu panjang sikit. Okey, ni. Tengok ni. Ni dua ni. Okey, dua ni. Macam ni. Lepas tu yang ni bulat je dari sini, dari satu bulatan situ. Lepas tu gulung 3 kali, 4 kali, 1. Tapi aku suka ganjil 5, 2, 3, 4, 5. Okey, ni tarik. Tarik satu. Tu balik satu ini. Okey. Okey, buat bulat je ni. Lepas tu buat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, jangan lupa baca bismillah. Okey, 5 kali. Kita tarik. Kita tarik dia. Lepas tu ni tarik dua-dua ni. Okey, tengok. Jadi macam tu. Memang kemas, memang syok. Ini memang kuat lah. Sebelah sini 5 kali, sebelah sini 5 kali. Okey, lepas tu itu yang ni kita nak potong apa pun tak apa. Lepas tu tengok sini. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, tengok. Tengok. Memang kuat. Simple tapi kemas. Okey, yang ni satu. Jom aku tunjukkan cara nombor dua. Okey, cara nombor dua ni kita kena main kaki ni. Okay, kaki ni yang hijau ni aku akan belikkan dia. Ni pusing kat sini. Okay. Pusing kat sini, pusing kat kaki satu. Lepas tu ambil ni. Okay, jauhkan sikit kaki. Okay, yang ni fokus ni. Okey, lipat dia satu. Okey, lipat satu. Ini masuk daripada bawah. Okey. Okey, ini masuk bawah. Bawah sebab nanti kita nak matikan dia. Masuk daripada atas. Okey, cara kedua.
tangsi ke tangsi. Okay, ni tahan. Tahan. Okay, ni pusing. Jangan sampai dekat ruas jari ni, kat tengah, sebab kita nak keluarkan senang. Okay, ni. Okay, pusing dia. Pusing 11 kali. Aku suka ganjil kan. Nabi pun suka ganjil. Kita buat ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, cukup. Okey, lepas tu kita masukkan ni daripada atas. Tu tarik. Ha, masa ni yang penting sekali. Jangan lepaskan. Ni kita kena pegang. Okey, dah pegang ni, tarik yang ni dulu. Nanti tengok eh. Tengok yang ni. Dia akan tarik tu. Tengok eh. Ha, nampak dia tertarik tu. Okay, nampak yang kat sini tadi, dia tertarik itu. Okay, dah kemas dah yang tu. Itu baru kita tarik yang hijau ni pula. Okay, tengok. Ha, ni tarik yang tadi panjang ni. Okay, tarik, terkemaskan lagi sikit. Tarik sikit. Tarik sikit. Lepas tu ni, ha, baru kita tarik ni. Okey, tarik dia. Ha. Memang kemas. Okey, jadilah macam tu. Okey. Lepas tu kita potong yang ni. Potong yang ni. Jangan salah potong pula. Okey, potong dengan ni. Ah, tu nampak, dia jadi kemas. Memang syok. Tarik. Memang tak tercabut, insyaAllah. Ok, nampak. Ok, ini sambungan kedua. Jom aku nak tunjuk yang ketiga pula. Ok, yang ketiga ni steel. Okay, steel ni. Okay, ini steel dengan, okay, dengan tali 80 pound. Tebal. Tali 80 pound. Okay, jom. Okay, yang ni pun sama juga. Kena belik ke kaki sini. Belik ke kaki. Belik kat kaki. Ok, dah belik kat kaki. Ambil steel ni. Ok, aku ambil steel ni. Ha, ni sama juga macam yang tadi. Ok, ha, tapi yang ni steel dengan tangsi. Ok, aku ambil masuk bawah. Okay, masuk bawah ya. Masuk bawah. Lepas tu, okay, kunci kat sini. Okay, kunci sini. Yang penting jangan sampai ni, jangan sampai ruas jari ni. Lepas tu pusingkan dia. Satu, aku suka ganjil. Dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lepas tu aku matikan dia, aku masuk ni ya. Masuk daripada atas. Okay, masuk daripada atas. Ok, ni pegang. Ok, pegang. Tengok, ha? Tengok besi kat dalam ni.
tak nampak. Ha, ni tengok besi yang ni, steel kat dalam tu. Dia akan tertarik dulu. Okay, tarik dulu. Lepas tu tarik ini bagi dia kemas. Ini tarik tu. Lepas tu kaki ni mana pernah penting. Nampak ni, tak nampak ni kaki ni. Tengok mana kaki ni aku tarik. Ha, nampak yang hijau ni jalan. Ha, okay. Ini tutup dulu. Lepas tu baru buka. Ngam. Lepas tu kemaskan dia. Oh, tarik kuat. Tak. Dia tak ternilah. Lepas tu ambil gunting, potong. Potong, jangan salah potong. Okey, ni pun potong sini. Settle. Okey, ni steel. Yang ni tangsi 80 pound. Betul, ketan. Kau tengok ah. Memang ketat. Yang ni, yang ni kena betul-betul pendek. Yang ni pun sama. Sebab bila kita punya perambut tu macam kita punya batu kat sini ke kat sini kan, nanti dia tak belik ke sini dan dia tak sangkut. Ha, kalau kita buat panjang nanti sini, nampak ni, nanti dia sangkut. Ha, sangkut tu yang tak syok. Okey, jom yang keempat pula. Okey, yang keempat ni, ni aku ada ni 20 pound tangsi. Dia kalau macam dekat mesin dia jadi leader lah. Ha, 2 depa ke 3 depa jadi leader dia. Ni contoh je. Kalau korang nak yang buat betulnya yang heavy duty, pakai yang fluoro, fluoro carbonnya. Fluoro, fluoro apa nama dia? Yang fluoro lah, fluoro 100% nya. Ini untuk contoh je lah sambungan dia. Ini dengan benang braided. Braided 20 pound. Biasanya kalau yang main braided ni, braided 20 pound, tangsi dia akan lebihkan lah. Main 30 pound ke 40 pound ke. Yang ni sebagai contoh je, 20 dengan 20 ni memang kalau ikutkan memang tak seimbang lah. Tapi ini sebagai contohnya. Kalau yang betul-betulnya korang kena main, dia akan untuk leader tu fluoro 100% dia akan lebihkan. Braided 20 pound lebihkan leader tu, lebihkan poundage dia. 30 pound ke 35 pound 40 pound setakat tu lah yang cantik kan. Okay, jom kita mulakan menyambung braided dengan tangsi. Yang ni FG note ni aku tak pro sangat, tapi boleh lah nak kalau nak buat sambung-sambung tu kan, jadi jugalah. Tapi lambat sikit lah. Ok, satu. Ok, sini satu kan. Lepas tu ni dia kena banyak pegang. Aku pun ni. Ok, tali ni kena tegang. Ok, tali ni, tali tu kena tegang. Lepas tu kita dah buat satu situ. Lepas tu satu sini. Tarik satu sini. Tarik satu sini. Tarik satu sini. Tarik satu sini. Okey, selang-selang, buat selang-selang. Tarik satu sini. Di sini, lepas tu masuk sini satu. Ini buat dah 20 kali. Di sini, di sini, di sini, di sini,
Jadi dia gigit. Terus ini, terus tak lekat. Okay, satu sini, satu sini, satu sini, satu sini. Dalam 20 kali ngamah cuna dah. Yang penting dia gigit dia. Terus sini, masuk sini. Okey, masuk sini. Masuk sini. Tu masuk bawah sini. Masuk bawah sini. Masuk bawah sini. Masuk bawah sini. Ha, buat dalam 20 kali. Cun, dia gigit cantik. Masuk sini. Masuk sini. Masuk bawah. Masuk bawah tu. Masuk bawah sini. Masuk bawah ni. Okey. Ni dah habis macam tu kan. Buka ni, ambil ni. Lepas tu, okey, yang ni. Kita guna kaki lagi. Aduh, payah sikit lah kalau nak buat kat tablet tu. Minta-minta jangan putus. Doa jangan putus je dah. Okey, ni masuk je. Ha, buat 5 kali. Janji jadi FG note. Buat 5 kali. Yang ni half inch, apa orang panggil. Ha, macam tu lah. Buat 5 kali yang tu. Okay, dah siap dah buat tu. Lepas tu kita try tu. Dia gigit elok. Dia gigit elok tu. Ketak ni. Okay, lepas tu kita ambil ni. Ha, potong. Potong tangsi dia. Okey, dah potong tangsi. Dia dah kemas dah. Tinggal masa dia nak masuk cincin balik. Yang ini dia rata. Ini buat je lah half. Ni. Nah, 5 sebelum potong, itu 5 selepas potong. Ha. Siap lah. Siap lah FG kartun ni. Tu. Tak ada lawa sangat tapi dia kuat lah. Ha, tu. Ha, nampak FG aku. Okay, ha, cun dia ni. Kau kuat ni. Gila tak kuat. Ni kalau tarik ni. Ha, boleh putus ni tau. Ni benang ni. Boleh makan jari ni. Memang kuat lah. InsyaAllah. Bismillah. Tengok. Ha, simple lah. 20 kali. Naik turun, naik turun tadi macam mula tadi. Lepas tu 5 kali ikat half inch ke apa kan. Ha, buat macam tadi 5 kali. Lepas tu potong tangsi, buat lagi 5 kali untuk dia masuk cantik dekat cincin tu. Siap.
Ai, gua ni. Abi, aku rumah, aku rumah. Aku rumah. Aku rumah, aku rumah. Hei. So, biasanya dalam with cepatlah rekam. So, biasa biasanya dalam video ini nanti aku akan kau nanti kau anak tau kalau masuk aku akan tunjukkan satu-satu daripada yang simple sampai yang susah. Okay, jom.